percaya pada musik. Hai hai, assalamualaikum. Balik lagi guys, aku si Budak Gaming ya. Seperti yang aku katakan kemarin, anjay, recall dulu bos. Aku mau review skinnya Yudora ya, yang All Star ini. Kalian bisa beli di shop, harganya mumpung masih promo, cuman sekitar 500 diamondan doang. Ini bagus-bagus guys skin altstarnya, ada Mia, ada Yudora, pokoknya mumpung masih promo kalian langsung cus aja beli, soalnya ini bagus ya. Dari pemuka efeknya juga lucu parah nih guys. Hari ini aku mainnya ditemenin ya guys, nggak solo, meskipun ini klasik tapi akhirnya ada Batur ya guys. ada Batur ada temen. Aku mainnya sama Ade, sama ingatnya sama Ade doang, pokoknya sama temen yang di grup lah ya. Jadi ini biar kita reviewnya tuh terbantu dan GG gitu, combo adik tuh yang pakai Johnson guys ya. Jadi hari ini kita, nah mati kawan, nah kan. Aduh maaf Lancelot, aku ngambil first blood. Nah ini nih, ini ya adik nih, nah ini adik, waduh ini nih namanya adik. Baru muncul dia perdana, kita udah mati ya guys. maaf kayak ini nggak dihitung ya, nggak dihitung itu salting. Maaf yang tadi nggak dihitung karena salting. Nah ini baru, ini adalah adik temanku yang sebenarnya ya. Dia ini anak Kaisin Squad. Kalau kalian tahu Kaisin Squad itu, nah mampus, itu kan jago kan dia. Kaisin Squad tuh apa sih, squadnya Mamang Cuil, suami aku guys. Jadi kita tuh punya squad-squad gitu sih. Dan yang paling aktif tuh si adik ini guys. Dia yang suka available gitu buat main. Ih kenapa sih pada rame anjir, tahu aja lagi review skin, heran deh. Ini mati lagi dua dong. Tolong. Kasihan banget. Yaudah kita balaskan dendam kita deh. Dari tadi kita dibantai anjir, udah tahu aja mau review skin ya. Kenapa coba ya kita mau review skin tuh selalu aja ada cobaannya. Tuh Melisa di atas sendiri, kita langsung cus aja tuh. Hut shoot. Oh. Hebat juga dia. Shoot. Nah, ini ya. Mati juga kan. Nanti kita tunjukkan combo kita ya, Dek. Combo Yudora Neneng Petir sama combo Mamang Jongjon ya, Mamang Jongjon. Masih suasana lebaran, guys. Tak lupa aku bakal minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua ya, karena aku uploadnya jarang, terus enggak pernah pakai facecam dan ya gini-gini aja. Tapi enggak apa-apa, demi tetap menjadi Kolmuntun, saya akan terus upload video meskipun gak pakai facecam. Tapi sebentar lagi sih akhir ulang tahun, gak tahu pokoknya mak artinya gak bisa janji kayak tangki loba bacot gitu ya. Biasanya banyak menjanjikan tapi tidak terrealisasi kayak Horea gitu. Mau apa ya, aku gak tahu. Tapi kita kembali ini di fake sana, ada fake sana. Asia sakit. Nah gitulah pokoknya mah, kurang tuh minal aizin ke kalian tidak salah. Nanti ayah kenapa jadi Sunda? Salahnya tuh pasti ada lagi guys. Tuh matikan minumnya. Ayo deh. Kita bantai lagi. Kita bakal melakukan kesalahan terus gak sih ke kalian? Kayak Kavira janji katanya mau upload, Kavira janji katanya mau review, mau apa namanya teh reaction lagi, cerita. Kavira janji mau mabar sama Girat Wijaya lagi. Pasti kayak aku bakal cuman ngasih janji palsu guys. Jadi ya minta maaf gitu cuma. Aduh, si Melisa tuh. Ya, nice. Kayak percuma janji wae, juga pejabat wae-nya alga janji tak ada bukti. Kayak siapa ya? Aduh. Apaan sih ini? Ih, aduh. Wah, mati lagi guys. Apa guys, kenapa kita nanti akan balaskan dendam kita ke si Lancelot nih, parah banget emang. Ya jadi gitulah, gak tahu aku sampai kapan ya guys ya bakal uploadnya kayak gini. Kalau misalnya udah ada waktu luang banyak, gak akan akhir bulan gitu gak. Aduh mati lagi bocah ngapa ya. Mati terus ya guys ya, maaf.
ya, jadi kayak bakal apa namanya tuh, aku nggak bisa janjiin sih bakal kapan mulai reaction lagi, terus mabar bareng youtuber yang lain lagi, sama apa namanya tuh, ya pakai facecam lagi. Aku masih nggak tahu guys, jadi kalian stay tune aja lah ya. Pokoknya selama ya, yang buat review skin bulan ini tuh kayak gini dulu. Aduh, wait. Aduh, si Ade dikeroyok. Jadi ya pokoknya kalian nantiin aja sih, kalau isinya ya curhat gak jelas nanti. Dua patuh tadi Lancelot musuh. Untuk main Eudora aku gak se-excited yang Mia sih guys. Karena yang Mia tuh hero epical glory aku. Kalau Eudora hero apa ya? Sama sih hero epical glory. Nah mantap, kita kena. Anjir, dia pakai ini kah? Pakai defense. Nggak langsung mati. Waduh, parah. Melly saya pakai defense guys. Kita ganti target aja ke Vexana. Tuh coba tuh tadi. Ya, Vexana aja. Vexana. Nah kan langsung mati. Vexananya diem di situ aja. Tadi kelihatan ya apa ya namanya, apa sih nggak tahu deh aku kalau udah mulai kebanyakan bacot jadi gini deh, bingung ngomong apa dasar ibu-ibu gampang pohuan aja. Nggak tahu deh apa sih, kayaknya aku mau ngomongnya udah sampai sini aja kali, apa aku pamit aja ya guys, kalian sisanya liatin ini aja guys. Ya pokoknya kue lebaran aku masih ada, jadi kalau kalian yang mau main ke rumah silahkan ya, soalnya kue lebaran aku masih ada. Nah sih nyambung ini. Guys aku udah mulai gak tahu deh guys, sudah mulai salting gigi gajah sekini, sabarin nungguin lor, bengong-bengong, diem-diem, ngomong udah ngalor ngidul kan, udah mulai gak jelas nih, apa nanti kita menjadi kayak Pak Abe Kuel. Kalian tau gak sih yang soundnya anak Bandung Tiris. Nih aku kasih tahu ya, aku makin geje nih ya. Sound anak Bandung Tiris ya guys, yang viral di TikTok kayak gini nih. Kajen ribut daripada atribut didudut. Mual hariwang nages di doping kutuak centang. Kuma apa abeg? Well, gitu guys. Apa sih, cringe banget. Pokoknya kalian kalau nonton sampai menit kesini kalian hebat banget deh. Aku udah mulai nggak tahu ngomong apa coba. Bayangkan kalian selama video ini berlangsung ya mungkin sekitar 11 menit. Kalian tuh harus ngobrol bacot gitu. Kadang kalau lagi ingin bacot, kalau ingin gak mau bacot ya gak mau bacot gitu. Kayak gini jadinya geje. Mau yang kayak cari topik buat gebetan yang sampai dari garing. Ah apa sih Mino, ganggu deh. Tuh si Melisa. Set. Anjir Melisanya. Ah udahlah. Yuk bisa yuk, menang yuk. Udah mabar masa kalah nih guys. Mati aku udah 7 lah. Kill 7 mati 7 bayalah ngaran lagi Eudora. Aduh minum ngalangan dulu ini. Tuh rame tah mati. Tuh ada Lancelot lagi. Lalalala kaget banget Melisanya. Ya aku kalau udah mulai kejelas ya begini guys. Kejelas anjir. Mau recall gak bisa dong. Ayo kita sembunyi di sini. Ayo bisa tuh mati Lancelot lagi recall ya. Bentar jaringan buruk cuma mau nanti boy. Ya aduh dia nggak mati, dia yang pakai item defense aye. Nice Johnson. Nah gini dong combo kita mantap ya, mukok dapat 2 nih, dapat 2 bos jadi duit itu pada ngelord. Let's go ayo lordnya tadi, lordnya tadi kita yang dapat guys. Aku di skip sih karena takutnya kelamaan ya, bingung mau baca tapi kelamaan. Set, nah nice, Vexananya mati. Nice. Mantap, Minonya nggak mati, Minonya tebel. Tuh kan Mia lagi OP guys. Terus pakai Mia direk nih. Ini menang nih. Buat kalian yang nonton sampai sini, makasih banget ya, kalian hebat deh. Nontonin ke GG yang aku dalam review skin, tapi kalian jangan bosen-bosen ya. Terus dukung aku, terus komen, boleh komen positif saran dan kritiknya ya guys ya. Insya Allah aku akan membaca dan berusaha memperbaikinya. Dan makasih ya sudah nonton, I'll see you in my next video. Bye bye, assalamualaikum.